Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Adi Prianto, General Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Bali beserta jajaran mengucapkan Dirgahayu Provinsi Bali yang ke-62 tanggal 14 Agustus tahun 2020 dan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 untuk Indonesia Maju. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mari bersama-sama kita menjaga ketertiban, kedamaian, kenyamanan, serta mengutamakan kebersamaan dalam keragaman di lingkungan kita masing-masing. Dalam situasi COVID-19, hindari berkerumun dan jaga kesehatan dengan berolahraga teratur, jaga kebersihan, mencuci tangan, jaga jarak, gunakan masker, dan berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu menjaga kita bersama keluarga masyarakat Bali tercinta. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Bali akan tetap bersinergi dengan pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah Bali yang lebih baik, di mana listrik berperan sebagai pendorong untuk meningkatkan industri, bisnis, dan usaha lain, baik mulai dari skala rumah tangga, UMKM, dan usaha-usaha terampil lainnya. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Bali siap melayani masyarakat yang membutuhkan layanan kelistrikan. Kita pasti bisa untuk Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om.